gua. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Lesti begitu bahagia. Ya, apakah hal tersebut karena semalam memberikan surprise terindah pada kekasihnya, Rizky Wilar, atau karena ulah kelucuan di hari ini saat timpukan bedak? Ya, namun bukan itu guys. Ternyata hari ini adalah hari terakhir syuting Cinta Nikita SCTV, di mana hari ini adalah pengambilan gambar terakhir dari mini seri yang dibintanginya bersama Nikita, Willy dan Kevin. Ya, sangat seru di akhir cerita. Namun tentunya semoga mini seri tersebut memberikan suatu nuansa dan tontonan yang mengasihkan tentunya bagi kita semua, apalagi ada Rizky Wilar yang menjadi salah satu pemeran utama. Ya, hal itu disampaikan oleh admin dari Cinta Nikita tersebut. Hari ini hari terakhir syuting Cinta Nikita. Kita tinggal menunggu hasil dan jam tayangnya. Walaupun syutingnya lama dan episodenya tidak banyak, semoga hasilnya sangat bagus dan bisa menjadi mini seri yang sangat berkesan di hati masyarakat. Tagar menunggu Cinta Nikita SCTV. Ya, ketika ada yang bertanya dari pihak admin Cinta Nikita juga mengatakan bahwa udah finish, udah selesai, dan akan tayang 2 kali dalam seminggu. Asik kali ya, benar-benar kayak drakor, kata caption yang dibumbuhi gambar Nikita Willy tersebut. Tentu saja hari ini adalah hari yang cukup menegangkan, finishing akhir dari kisah dan cerita dari perjalanan dan syuting Rizky Wilar bersama rekan-rekannya dalam sinetron atau mini seri Cinta Nikita. Ya, kita doakan yang terbaik bagi mini seri tersebut dan juga bagi couple cute kita Lesti dan Wilar. Tentu si Dedek tambah bahagia dengan berakhirnya syuting mini seri Cinta Nikita SCTV tersebut. Ya, artinya peluang pertemuan, peluang bertemunya Rizky Wilar dan Lesti akan semakin banyak tentunya guys. Ya, karena kesibukan yang paling menyita saat ini adalah syuting mini seri Cinta Nikita. Tentu dengan berakhirnya dan usainya syuting tersebut juga menjadi sesuatu yang indah bagi Lesti sehingga bisa sering ketemuan dengan kekasihnya. Tentu hal itu menjadi hal yang positif dan juga berkah menjelang mereka akhirnya akan mengikat janji menjadi pasangan suami istri. Tentu harapan kita adalah harapan dan mengawal mereka hingga ke pelaminan tentunya guys. Dan kabar di hari ini adalah kabar yang menggembirakan. Kita tinggal menunggu waktu
kapan tayangnya sinema Cinta Nikita tersebut. Itu saja kabar-kabar terbaru terkait Rizky Billar dan Lesti di hari ini dan miniseri Cinta Nikita SCTV. Tentu bagi kalian semua pada penasaran bukan tentang miniseri tersebut dan juga Lesti dan Billar tentunya. Jadi bagi kalian yang merasa penasaran, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka kalian dapatkan update-nya di channel kesayangan kita ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.